Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantal Cuy. Jadi di video kali kita bermain game Roblox lagi, dan kali ini gue akan mencoba game apa nih namanya cuy, bentar dulu ya. 2000 years later. Jadi nama gamenya itu adalah Blood Bowl cuy, yang dimana di game ini kita akan menyabet-nyabet sebuah bola gitu, yang dimana kita akan menjadi apa ya, bisa dibilang kayak orang terakhir yang menang. Kalian bisa lihat tuh contohnya di sono tuh ya, kayak orang lagi nyabet-nyabet-nyabet bola gitu. Nah tuh kayak gitu, nanti kalau kena bolanya ya ke diri kita, kita bakal meninggul cuy ya. Jadi ini gue sambil nunggu matchnya, dan mungkin sambil nunggu match kita bakal coba gacha-gacha kali ya. Aduh gak bisa gacha cuy, mohon maaf nih, kesini bukan dong. Enggak ada gitu kayak free gitu. Oke, udah beres cuy, sudah ada pemenangnya, dan sekarang kita bakal masuk ke matchnya aja ya, langsung let's go. Cuman sebelumnya gue mau ngasih tahu info dulu ke kalian, jadi simak baik-baik. Selamat datang di beligame.net, website terpercaya, transaksi cepat. Di sini kami menjual beberapa jenis akun Roblox dengan harga yang sangat menguntungkan. Banyak game pass yang berbeda untuk Anda pilih, dan masih banyak penawaran produk lainnya. Akses sekarang beligame.net. Dan ini by the way sorry banget kalau gue cupu cuy ya, karena memang ya udah gitu, gue nggak mau alasan juga sih, karena ya intinya gue ganteng lah ya. Sabar, relax, santai. What's up? Anjay, gila gue bisa kayak gitu bro. Ayo blok. Oh bisa di blok. Wih, hampir aja kaget gue, tiba-tiba lewat depan muka gue. Santai. Wah hilang langsung anjir. Sah, gila. Buset macem-macem. Woots. Oh Q tuh buat ngedes. Beh. Santai cuy ya, kita harus pocus. Wuts, anjay fast hang banget gue. Gila cuy, fast hang banget tangan gue ya. Cepet banget kekliknya gitu, kayak udah siap gitu gue. Sini. Padahal gue baru main ini cuy, bener-bener baru main. Tapi setidaknya gue lumayan fast hang lah ya untuk mencet-mencet kayak gini. Kayaknya memang karena terlalu sering gue main game-game. Bukan sering main game sih, tapi gue sering main pakai mouse gitu kan. Sebenarnya gak sih karena gue ganteng aja, tapi yaudah lah ya aja. Wah, gila. Sini lu. Lagi sini. Ayo lu. Sini. Lu. Ternyata tidak sejago itu cuy. Tapi ya udahlah sih aja. Oke. Spektet lagi cuy. Oh enggak deng, kita masuk ke match berikutnya cuy. Sorry cuy ya, efek terlalu ganteng teman-teman. Oke cuy, match kedua sudah nih ya, sudah dimulai. Woi, sabar dulu. Kok tadi bisa begitu sih ya? Kayaknya memang mungkin kayaknya kesalahan dari diri gua, kayaknya sih gitu ya. Soalnya tadi gimana ya? Padahal gua tadi udah berhasil apa namanya? Udah berhasil nebas gitu, cuman kayak apa ya? Kayak ada something yang bikin gua jadi hut. Sabar lu cuy. Ya, jadi intinya kayak ada something tadi yang mungkin bikin gua kalah ya. Gua juga enggak tahu sih, mungkin kayaknya bolanya kayak punya jiwa sendiri kali, enggak tahu juga cuy ya. Tapi ya udahlah, cie enjoy aja. Ini dia datang. Bah, langsung aja kita sabet, nggak perlu pakai banyak cincong ya kan. Sini lu, sini dong. Oke, sisa 4 nih. Gua nggak tahu nih. Wah, sabar deh. Gua mainnya kalem aja deh. Ya Allah, nggak kepencet. Kalau itu kesalahan gua, fix kalau itu. Mencetnya gua kurang cepat, cuy. Kayak gitu ya, pokoknya gitu cuy. Oke, kita coba masuk ke match berikutnya ya. Gua mau mencoba cuy untuk menjadi yang pertama ya. Bete juga gua nih. Apa jangan ada kode ya? Nanti gua coba cari kode kali cuy ya. Tapi dimasukin kodenya di mana cuy? Oh, ini di sini cuy. Nanti ya, nanti habis match ini cuy ya. Oke, sudah di dalam match-nya lagi. Oke, udah banyak nih orangnya cuy ya. Kita lihat ya. Oke, meninggul satu cuy. One down. Hup. Eh deket-deket gue lu, mau dibalik lagi ke diri gue nggak akan bisa ya kan. Sabar lo. Gila depan muka gue cuy. Kaget juga ya game ini ya, mohon maaf ya. Aduh santai lu cuy ya. Ke gue cuy. Huts. Apa jangan-jangan timingnya yang salah ya? Ya nggak cuy, bisa jadi timingnya salah nggak sih tadi? Tapi gue mulai paham ya, jadi kalau misalnya bolanya merah gitu berarti emang arahnya ke gue cuy. Kalau putih kayak gini tuh nggak. Nah ini ke gue nih. Hut. Ah gitu. Apa sih ini orang anjir? Deket-deket gue langsung sabet-sabet gitu kan, gue kaget ya. Ah ke gue nih. Hah. Bentar deh. Ini kan udah pencet Q ya. Buat apa gunanya ya? Apakah berpengaruh? Berimpact gitu? Ah berimpact kah cuy? Ini pakai script kah? Si Sugiyamax tuh lihat kok dia gitu ya cuy. Astagfirullahaladzim, game kayak gini aja masih ada yang pakai script, kocak. Makin hancur game Roblox cuy lama-lama cuy. Tapi ya udahlah cuy, enjoy aja. Bodo amat lah, suka-suka lah ya. Rusak tinggal rusak cuy, gimana lagian cuy ya. Weh. Sumpah lu ini kayak pakai script deh dia. Tuh. Wah. Bisa gitu. Ini juga sama lagi. Wah.
What? Kalian bisa lihat cuy, ini sudah mulai tidak sehat ya. Kalau dipaksakan sudah tidak mungkin bisa cuy. Ya gitu pokoknya cuy ya, sudah tidak waras gitu. Bentar lo, apa nih cuy? Already read, huh? Apa nih? Request you pen rejoin. Oh, oke, okay, sabar lo. Temenin lu deh ya. Focus dulu main bentar cuy. Mana tuh yang pakai script? Mau masih ada cuy. Ini gimana cara gua ngalahin ini yang pakai script ya? Tenang cuy. Ya itu kalah hanya lo sugesti ya. Gua kalahin sama gua nih yang pakai script. Mana tuh? Hilang. Enggak cuy. Tolong banget ini ya developer apa yang punya game ini nih. Tolong banget coy. Sumpah coy. Ini mah please banget ini lihat. Masa ketemunya kayak macam kayak begini cuy? Jelah. Bisa-bisa aja ketemu kayak gini, bro. Aduh, kenapa ya? Gua mau main fun jadi enggak fun kayak gini. Weh, gila lu main depan muka gue cuy. Oke, kita fokus lagi cuy ya. Kita harus bisa ngalahin yang pakai script. Harus bisa cuy. Cuma kalau gak bisa yaudahlah ya, gak usah dipaksa. Lihat, buset. Langsung soru gak cuy. Langsung teleport deh kesana cuy. Gue coba ngindar kali ya. Aduh, gak kepencet cuy. Aduh, ternyata gue tidak sefasen itu cuy ya. Aduh, gimana ini? Ntar lu, gue masih penasaran. Ini gimana ya? Coba gue coba relock dulu cuy. Kan gue nyari kode deh. Ya gak sih? Yaudah lah ya, lanjut aja. Oke cuy, ini gue udah rejoin. Dan gue sudah masukin beberapa ini ya. Sudah memasukkan beberapa kode. Tapi saya tidak tahu apa yang saya dapat. Bentar. Request skill. Oh oke, okay. Ada skill ternyata. Dan gak bisa digunain. Oke, okay. Explosion gak bisa juga. Sword. Oh, gue punya sword. Pumpkin pie blade sama unique. Kita pakein aja cuy. Kita pakai 1B sword ya. Selebihnya sih gak ada lagi cuy yang gue punya ya. Ya udahlah. Ini apa nih? Cyber pack, pass by ability, metric blast. Ini gimana caranya purchase? Berapa robux coba? 440. Udahlah, enggak usah lah ya. Temennya gratisan aja udah. Jago ya belum gitu kan. Udah mah jago belum gitu. Tapi sok-sok beli enggak usah. Kita enggak usah jadi orang-orangnya sok-sok beli. Loh, jadi tim gini nih. Tim gue mana nih? Oh, tim gue yang merah. Aman aja. Woi. Meleduk anjir, meleduk gaming cuy. kenapa tim sih? Padahal enakan satu lawan satu ya, klasik ya. Kalau tim gini kayaknya terlalu easy enggak sih, cuy? Mana bolanya, woi? Ah, ini bolanya, cuy. Oke. Masih di sana. Belum ke gua. Wits. Ke gua sekarang. Wits. Wits, makin ngedeketin gue lu, gue liat-liat lu. Buset, gue incer lu sebenernya si bacon ini kurang ajar. Gue di ini cuy, disamperin gue sama dia. Bayangkan. Ah, bagus. Nice one bro. Let's go. Harus menang sih cuy. Ya setidaknya walaupun gak menang satu lawan satu, gue menang di tim gak apa-apa lah ya. Ini gue masih banyak nih tim merah nih. Tim merah masih ada 4, sisa 3 nih. Tim biru nih. Loh, gue udah diem di tempat anjir. Lah, 3 lawan 3, let's go. 3 on 3, anjir. Let's go. Wits, gila lo. Pasen nih gue nih sekarang nih. Udah, sebenarnya main game ini tuh harus fokus sih cuy. Perkara harus fokus aja sebenarnya. Bukan masalah pasen gitu. Yang penting fokus dan on point. Anjay, mampus. Dua lagi cuy, let's go. Dua lagi bisa sih harusnya. Lihat cuy, satu lagi cuy, stand off. Bisa yuk, gue majuin nih kalau perlu nih. Nih, gue majuin kalau perlu nih. Wits, aduh malah gue yang meninggul anjir. Itu yang bebannya gue cuy. Aduh ya. Paling untuk video kali ini gini dulu cuy. Kalau menurut kalian like untuk lanjutin apa enggak, gue gak tahu juga sih bakal lanjutin apa enggak. Tapi seru juga ya. Ya mungkin cuman kayak saksung doang gitu. Tapi main seru cuy. Jadi pokoknya untuk video kali ini gini dulu aja ya. Makasih buat nonton saya segini. Apalagi yang ada skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segitu video kali ini. Kami minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.